Sementara itu, PDI Perjuangan menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Said Abdullah yakin pertemuan ini berlangsung bulan ini. Said menuturkan DPP PDIP akan menggelar rapat untuk menentukan jadwal pertemuan kedua tokoh politik. Sebelumnya dalam pertemuan antara fraksi PKB DPR RI dan PDIP beberapa waktu lalu, salah satunya membahas rencana pertemuan masing-masing ketua umum parpol, yakni Muhaimin Iskandar dengan Megawati Soekarnoputri. Caimin insya Allah akan menemui Ibu Ketua Umum. Sudah ada jadwalnya nggak sih, Pak Said? Ketua Umum pesan sudah sampai, rapat DPP belum ada. Nanti kita di rapat DPP dilakukan, kemudian ditentukan kapan bisanya, dan waktunya Caimin juga, Gus Imin, maaf, juga kapan waktunya Gus Imin. Maka kita kalau waktunya sama-sama sudah ngantuk, saling waktunya sama, pertemuan akan terlaksana. Tapi kalau misalkan pertemuan Gus Imin sendiri, kemungkinan terlaksana di bulan Juli ini nggak sih? Insya Allah, gue yakin.